Halo, assalamualaikum, selamat sore guys, ketemu lagi di channel Mas Dok Ngevlog ini ya. Sore ini kita mau nyoba nih nyari durian, apakah masih ada ya musimnya. Lokasi masih tetap setia di seberangnya Puskesmas Kelua, Pasar Kelua ya. Kita cari-cari kira-kira masih ada nggak ya. Di Kalimantan ini ada bis satu-satunya yang ada di Kalimantan ini guys. Ini Pulau Indah, bis lintas provinsi ini ya, Kalsel ke Kaltim Samarinda ya. Ya ini masih di sekitar Pasar Kelua yang baru ya guys ya. Tuh, bangunan pasar yang baru tuh kelihatan di sana ya. Kita mau nyoba nyari apa yang masih tersisa buahnya di penghujung musim durian ini ya. Kalian masih tampak banyak sekali ya di sini kelapa penjual buah ya, apalagi yang di sana itu, yang di depan puskesmas itu masih banyak sekali ya. Kita nanti coba ke sana ya, kita runtut dari sebelah sini ya, apa aja yang masih tersisa ya. Ini sore ini ya, ini adalah bis dari karyawan Batubara ya, Pama Persada ya. Ini kalau sore banyak sekali nih haltanya di sini. Kita cari coba ya. Ini yang tersisa hanya ini guys. Cempedak, Rambutan, Manggis ini. Nah ini Langsa Tanjung ini khasnya dengan apa? Kampilnya ini ya, wadahnya ini ya. Ini khas sekali di Kalimantan dengan wadah seperti itu ya. Berapa sekampilnya sekarang? 50.000 guys sekampil ya, itu dari daun purun ya. Oke, ini durian sudah habis ya, tinggal pampakin atau lek. Kita coba kesana. Yang tersisa hanya seperti ini. Ini busnya ini. Salam dari Kalimantan Selatan. Ini Langsa Tanjung ya, khas dengan kampil-kampilnya ya. Ya, jangan lupa subscribe. Itu para cilacil penjual buah ya, bus buah semuanya ya. Kita lihat yang di liritan sini ya, ada apa ya. Ini di depan puskesmas keluar. Ini ada bubur kacang nih, khas Kalimantan kalau malam. Ternyata masih ada durian keratungan atau marawi ya. Ya seperti ini ya guys ya, papakin yang memang dia nggak terlalu kuat bertahan ya, jadi kalau nggak segera dia pecah-pecah seperti itu, tidak seperti durian yang agak tahan ya. Habis durian Pak ya. Ada dua lagi Pak. Durian kering, durian kering sudah. Itu biasa bawa durian. Durian merahnya habis pala. Nah, duriannya tinggal seperti ini guys ya. Sudah di penghujung musim durian ya, kasihan Mas Dokni ya. Jadi yang tertinggal hanya papakin aja begini. Nah itu lapak yang di seberang puskesmas Kelua Pasar ya. Kita mau nyari apa ya kira-kira guys ya. Sepertinya itu masih ada durian yang lumayan. Oke, coba kita nyebrang lah. Yeah.
kita lihat dari sebelah situ dulu. Silakan dua yang di sini. Nah, mana? Coba lihat Garuda Bujuran. Asli Garuda nih. Coba sini, Mas. Ini katanya rambutan Garuda nih, khas Kalimantan nih ya. Berapa ini San? Lo punya orang lah? Oh, punya orang. Gak bisa nge-review kita, guys. Oh, sudah dipesan ya. Ya, ini durian Garuda Kalimantan, besar-besar sekali ya. Yang merah-merah udah merah-merah. Apa ciri khas Tabalong, Mas? Yang merah-merah. Oh, yang berwarna ini ya? Ya. Apa namanya? Katanya orang sini Marahang Tadung. Marahang Tadung. Ya. Marahang Tadung tuh artinya dia terkena sinar matahari penuh ya. Jadi kayak gosong-gosong itu. Anu itu pohon tua itu. Pohon tua ya, dari pohon tua katanya penjaya. Itu ciri khas dari Langsat atau Duku Tanjung ya. Manis ini. Ya, ciri khasnya lagi seperti yang tadi ya. Ada apa? Kampilnya ini. Sekampil berapa ini sekarang, Pak? Ini beratnya berapa kilo? 4,5 kilo 70.000. Luar biasa kan? Tapi dijamin manis kalau ada warnanya kayak gini. Marahang Tadong, Jar. Itu yang punya itu dari Tanta. Kita coba review ke sana lagi ya. Ini kalau ini gorengan ya. Ini masih ada kasturi sama manis. Halo. Nah, masuk YouTube lagi. Hah? Abah uji kalau ah. Oke. Kita bergeser lagi. Ini kemarin yang janjiin durian saya ini. Enak nih. Durian bola. Kita coba nanti ya. Ayo Bu, masuk YouTube Bu. Ini orang Brasil melihat loh. Orang Eropa. Nah, ini sering masuk YouTube saya ini. Bosnya ini. Nah, tinggal seperti ini aja duriannya nih. Merah sekali nih. Nah, ini yang lain mana nih, Pak? Kalteng. Kalteng. Kerasnya. Ini durian nih pahit sekali nih kayaknya nih. Pahit. Tuh warnanya khas sekali nih. Pahit. Warnanya kayak pucat-pucat keitaman tembaga ini biasanya pahit. Biasanya pahit dia. Kelabu, abu-abu. Nah, ini kita sampai mati ujungnya. Masih, Bu. Ada kemerah-merahnya ya. Kita mencet-mencet aja. Nah, oke. Okay. Kira-kira kita mau makan durian enggak ini, Mas? Atau cari yang lainnya ya. Kita coba ya. Kita lihat yang di paling ujung nih. Masih ada. Asli Kemendai. Jujur. Hei, lain babakian. Mana? Kemendai palsu ini. Kemendai palsu nggak jadi, guys. Kasihan ya, Mas Tok ya. Duriannya sudah habisan, guys. Tinggal elai ya, jenis-jenis elai babakian ya. Jadi
tandanya musim durian habis keluar nih seperti ini ya, papake karena ini keluarannya. Nanti kalau ini sudah mau habis, nanti baru langsat sudah mulai keluaran juga. Setelah itu terakhir itu buah rambai ya, kecil ya. Kita coba mau beli duriannya lah. Ada orang sampai naik. Nanti di bawah coba. Manisnya tipis, guys. Mundur sedikit. Yang manis omongannya, duriannya enggak manis. Montok. Udah. Wah. Mantap. Duriannya guys, lumayan ya. Ternyata montok sekali sih ya. Kita mau coba seperti apa rasanya lah. Ayo Mas, iya Mas. Iya. Wah, waduh men, mantapnya. Mantap men. Kita coba lah. Manis. Yang nyuting kepengen ya. Ini yang enak sekali ya ternyata ya. Creamy sekali ya rasanya. Luar biasa montok sekali. Besar sekali ini. Kira-kira kayak apa ya ini ya? Bijinya banyak ternyata ya, kita coba sekali. Semuanya ngeliatin di syuting sana Mas Dino. Tuh, pada ngeliatin tuh. Tuh, casing lagi Mas. Banyak yang ngeliatin kita syutingan ya. Itu, lihat coba. Nah, itu. Ini lagi Mas. Oke. Ya, belum. Sudah. Ya, durian ini ternyata enak sekali ya. Mungkin itu aja reviewnya ya. Semanis gula. Enak sekali ya. Pokoknya durian ini enak sekali ya. Enak ya. Oke, itu mungkin review sedikit dari Mas Dokter Vlog ya. Salam dari Kalimantan Selatan, loving to Borneo. I love you Borneo. Oke, guys, sahabat Mas Dokter Vlog. Mungkin itu tadi sedikit review ya duriannya ya. Durian Bangkok kata orang ya. Lumayan manis ya di penghujung musim durian ini ya. Sampai ketemu lagi di channel Mas Dok Vlog selanjutnya ya. Salam dari Kalimantan Selatan. I love you Borneo, loving full Borneo. Oke.
Thank you.